kita anak pertama kan lagi sayang kan, terlalu sayang. So apa dia nak kita bagilah, apa ekstra semua kita bagilah. Jaga badan saya, jaga kena jaga baby lagi, apa lagi ya? Bersihan semualah, makanan semua. Sebab sekarang kan banyak orang biasanya pregnant apa kena kencing manis, darah tinggi kan, dulu-dulu tak ada. Kalau first baby tu memang kita betul-betul lah jaga kan. Daripada kita mengandung lagi, kita dah makan macam-macam, minum benda khasiat untuk anak. Kita persediaan untuk dia lahir pun macam-macam. Setiap bulan tu kita akan pergi cek baby lah. Kandungan dia macam mana, kita akan tanyalah doktor tu macam mana anak saya, perkembangan dia, otak dia macam mana. Mungkin ada yang apa dia kurang ke apa ke, kita akan tahulah. Memang kita nak tahu. Kalau boleh memang anak pertama tu kita rasa nak dia sihat, bulat, montel macam tu lah biasanya. Mak bertua saya, mak saya, isteri saya semualah. Wish happy Mother's Day lah. Boleh capai ribu, saya, kepada mak saya yang terutama yang sudah melahirkan saya. Okay, I wish all the Malaysians happy Mother's Day. Akan beribu lah untuk ibu akak dan seluruh ibu di Malaysia. Okay, mak, happy Mother's Day. Selamat hari ibu. Kepada mak, salam Muhammad Noor. Happy Mother's Day. Sorry kalau ada buat salah apa-apa. Anak saya sayang mak.